Oke, assalamualaikum. Untuk video hari ini kita akan lihat ini ialah Oppo Reno. Oke, Oppo Reno ini saya beli sebenarnya second hand, but sebenarnya saya bukan beli Oppo Reno ni lah. Saya beli Oppo Reno 4Z 5G. Tapi kotaknya dia hantar ni sebab saya beli ni phone second hand daripada website. Website Uncle Jack Mobile. Ini bukan review untuk website kerja ke untuk Oppo ke apa kan. Saya cuma nak kongsikan sikit lah mengenai Oppo Reno ni. Okay, ini apa yang saya dapat lah daripada kotak tu. Ini kotak saya dah buka. Okay, ini kotak dia. Okay, sebab di situ dia tuliskan full set. Okay, saya akan sertakan link dia. Okay, dalam ni ada apa. Kotak ni saya dah buka sebenarnya. Saya cuma cuduk balik. Okay, ini diberikan yang ni. First kita buka kotak, kita dapat ni apa. Okay, dari sini kita boleh nampak lah telefon dia. Okay, ini Oppo. Dan dalam ni ada apa? Saya tak pasti ni kotak Oppo mana satu. Tapi setahu saya kotak Oppo Reno 4Z ni lain. Okay, manual. Okay, kita ketepikan manual ni sebab kita tak pakai. Okay, dia bagi kabel. USB-A Type-C. Mana dia punya ujung nak Type-C. Dalamnya ada lagi SIM card ejector, pin ejector. Okay, dan ni ialah phone ni lah. Okay, saya beli warna putih lah. Phone ni saya dah on. Ni saya plastik dia semua saya dah tanya. Okay, Uncle Jack eh. Memang saya beli dia yang Uncle Jack. Okay, saya dah on lah sebenarnya. Okay, ni. Okay, ini adalah paparan depan ni lah. Oppo ni saya dah update ke Android 12. Asalnya datang Android 11, Fantas 10, 11. Ni Fantas 12, saya dah update ke Android 12. Oh, cahaya terlalu terang. Minta maaf. Kita boleh tengok dia dah di-upgrade ke Android 12. Okey, ini adalah Android 12. Official update eh. Ini ada device name, storage ni dah kurang sikit. Sorry, asal memang 128. RAM ada 8GB. Okey. Kita akan tengok di dev check ni lah. Okey, ni adalah speknya di dev check ni. Sekejap saya gunakan sikit cahaya ni. Terlalu cerah. Okay. Okay, ini adalah di dev check. Bateri 100% sebab saya dah charge. Saya connect dengan wifi. Ini GPU dia, RAM, storage, Reno 4Z 5G. Sebab sini saya tak boleh test 5G, jadi saya tak boleh nak pastikan. Dia menggunakan MediaTek Dimensity 800. Okay, RAM dia 8GB eh. Sorry, 128. Android 12. Bateri. Okay, dekat sini, dekat dev chat ni, kamera yang di-detect cuma 12MP main camera dan 4MP front camera. Saya tak pasti kenapa. Sebab kebanyakan Android baru, kalau Android baru lah, Android 12, Android 11, kalau kita guna software ni, dia memang tak boleh detect kamera yang asal, kamera yang sebenar dalam tu. Okay, saya pun dah buat AnTuTu. Ini adalah software asal lah. Kalau kita beli, ini software asal yang ada dalam ni. Dia tak nak suka lebih untuk AnTuTu score ni adalah 355520. Saya dah test lah AnTuTu score ni. Okay, 7GB. 7GB, 8GB, 7.84. Okay, fingerprint untuk apa telefon ni juga agak pantas.
Tapi kadang-kadang tak kena. Ha. Okey, tadi terkat tak kena. Ha. Tadi saya muka susah sikit kot. Ha. Okey. Tak kena dengan tepat tadi sebab fingerprint kat tepi ni memang susah sikit. Okey, ini adalah Oppo Reno 4Z 5G. Saya beli second hand dari Uncle Jack Mobile. Ini adalah kamera dia. Okey, nanti saya akan buat lebih lagi tentang telefon ni. Mungkin saya akan buat gameplay, main game apa. Saya dah try tadi PUBG Mobile, dia boleh pergi setting maksimum dia lah HD. Saya lupa lah HD apa tadi. Tengok-tengok lah. Nanti saya akan buat gameplay lah. Untuk game lain saya tak try lagi. Kamera dia pun sebenarnya saya tak try lagi. Nanti saya akan cuba try. Sebab handphone ni sebenarnya saya baru dapat hari Jumaat Khamis macam tu. Tapi saya baru boleh guna semalam. Jadi saya tak sempat nak check semua. Handphone ni saya beli pada harga 600 lebih. 600 je. 500 lebih. Tanpa shipping dalam 600. Dan saya bayar menggunakan GrabPay later. Bagi yang tak tahu GrabPay later tu macam mana, nanti saya akan buatkan satu lagi video untuk GrabPay later tu. GrabPay later ni dia lebih kurang macam kita bayar installment lah tanpa interest. Tapi cuma 4 bulan saja. HD High. Ha, dia boleh pergi HD High. Smooth boleh pergi Ultra. Dan tu boleh Ultra. HD cuma boleh pergi HD High saja. Saya tak main sangat PUBG ni, jadi saya tak tahu sangat. Okey. Itu adalah spek tertinggi yang boleh digunakan lah. Jadi kalau untuk 5G dia saya tak boleh nak cuba sebab saya kat Edison masih belum ada 5G. Dan dari segi luaran handphone ni masa-masa sampai dekat saya tu dia agak berhabuk sikit lah sebab penuh jat jari tadi ni, habuk banyak. Saya pun tak pasti dan dekat area atas ni macam ada kesan sikit kalau boleh nampak, tapi tak nampak lah. Dia macam ada kesan tak nampak pun kalau tengok mata sini. Lepas tu dekat bahagian bawah ni macam saya tak pasti kesan buka casing ke apa, tapi memang ada sedikit kesan dekat sini. Dan hujung ni ada macam kesan calar sikit, susah nak tengok sebab dia balik gambar tak nampak. Tapi kalau tengok dengan mata tengok dengan tengok secara terus, kita boleh nampak lah. Okey, itu saja untuk handphone ni. Handphone ni dekat Malaysia saya tak pasti memang ada official unit ke tak ada. Tapi memang susah juga nak cari barang dia, nak cari casing dia, nak cari protector dia agak susah sebab. Tapi boleh kalau nak cari dia punya handphone ni, dia ada lagi satu yang saya tak pasti model, bukan nama ataupun model tu model baru, tapi dia punya bentuk memang sama A92S. Dia punya bentuk yang sangat serupa. Ha, kamera belakang macam tu, depan semua sama. Ha, mungkin boleh pakai A92S punya barang, punya spare part lah. Ha, screen depannya lebih kurang sama dengan Realme 6. Boleh pakai Realme 6 yang screen. Tak silap saya lah sebab saya tak bisa try lagi, tapi begitulah. Okey, itu saja untuk video
ni. Oh, sebelum lupa, tengok apa lagi dalam ni. Saya lupa pula. Otak nak buka habis. Okey, ni tak ada apa. Dan ada TPU case. Okey, ini dia beri cuma. Dan ada satu kotak dekat bawah ni. Kotak apa tak tahu. Ada headphone jack. Dan ada charger. Tapi saya tak tahu charger ni berapa watt sebab tak tulis. Dan tak ada apa dah lah. Itu dia. Okey, phone ni. Macam ni dah biasa lah. Dia ada satu speaker saja di bawah. Ini adalah 3.5mm. Headphone jack, USB type C. Ini adalah fingerprint dengan power on off dia. Ini adalah button volume. SIM card dia. Dia dua SIM ya, dua SIM, dua active 5G. Ini adalah kamera depan, dua. Kamera belakang dia adalah 4. Okay, itu saja. Bye bye. Assalamualaikum.